Langkah berbeda diambil PSM Makassar dan Bali United jelang pertemuan keduanya di playoff Liga Champions Asia 2023-2024. Laga playoff Liga Champions Asia Interliga 1 antara PSM Makassar versus Bali United diketahui akan berlangsung dalam dua leg. Pada leg pertama, Bali United akan menjamu PSM Makassar di Stadion Iwayan Dipta pada 6 Juni 2023. Kemudian leg kedua, PSM Makassar versus Bali United di Stadion BJ Habibie Parepare 10 Juni 2023. Pemenang antara PSM Makassar versus Bali United akan mewakili Indonesia di laga kualifikasi atau playoff Liga Champions Asia menghadapi wakil dari Hong Kong. Dan berikut 3 alasan PSM Makassar bisa kalahkan Bali United di playoff Liga Champions Asia. 1. Skuad juara siap tanding. Sejauh ini PSM Makassar tak banyak melakukan perombakan di skuadnya, utamanya untuk barisan pemain inti. Sebanyak 20 pemain yang mempersembahkan gelar juara Liga 1 2022-2023 untuk PSM Makassar dipertahankan. Mereka diantaranya untuk posisi kiper ada Resaria Pratama, di lini belakang Erwin Gutawa dan Safrudin, lalu di lini tengah Wiljam Pluim, M. Arfan hingga Ananda Raihan. 2. Bocoran mantan pemain. Selain mempertahankan 2 pemainnya, PSM Makassar juga sudah mengumumkan 1 nama pemain baru. Pemain yang dimaksud yakni Rizky Pelu yang didatangkan dari Bali United. Sebagai ex-Bali United, sudah tentu Rizky Pelu tahu banyak terkait kekuatan dan kelemahan dari mantan timnya itu. 3. Unggul head-to-head. Berkaca pada Liga 1, PSM Makassar memang tampil impresif hingga akhirnya bisa keluar sebagai juara. Bahkan saat menghadapi Bali United yang notabene berstatus juara bertahan saat itu, PSM Makassar mampu mendominasi. PSM Makassar bahkan unggul head-to-head dalam 2 pertemuan terakhir keduanya di Liga 1 2022-2023.